mau untuk ambil nomor antrian dulu pak, tunggu di sini ya. Iya. Saya masih bila pak. Iya. Usaha. Saya dosen bahasa Indonesia. Oh iya pak. Dosen di universitas mana? Saya di UNS pak. UNS. Saya tuh jadi buku usaha kecil mana? Masa? Oh, aduh kan tinggal jenis. Ya, sebenarnya bukan untuk usaha saya jasa, tapi saya mencoba buka usaha makanan. Makanan? Berapa apa masanya? Ya, lumayan lah. Hidup jalan-jalan bisa. Oke. Saudara Aji Susanto. Di sini kami telah menghitung tagihan pajak PPHP Bapak adalah sekitar Rp285.520.000. 200 berapa? Rp259.580.000 Bapak. Oh iya. Silakan Bapak isi dan juga uang yang Bapak akan bayar. Di mana? Di sini. Ya Pak? Iya. Bukannya Bapak? Oh iya. Ini harganya mahal Bapak. Sekarang saya minta Bapak mau membayar secara cash ataupun lewat rekening? Ya, rekening Pak ya Pak. Rekening Bapak. Terima kasih Bapak atas pelayanan. Next. Bapak ada yang bisa dibantu? Ya, saya juga Pak. Kalau gak cepat ya Pak, saya masih ada urusan. Ya, itu mah terserah Bapak ya. Ini kan silakan Bapak isi formulir SPP ini terlebih dahulu. Semua di sini Pak? Iya, harus dong Bapak, itu namanya juga formulir. Oke, saya cek dulu ya Bapak. Saya tunggu di sana aja. Sebentar Bapak, atas nama Bapak Andri Susanto ya, alamat di Kertu Kepe, Wonogiri, Boyolali. Betul. Gaji Bapak adalah sekitar Rp200.000 ya Bapak. Oh salah. Ya sekitar itu lah. Oh maaf, 2 miliar Bapak. 2 miliar. Nilai yang cukup. Oke. Ya, silakan Bapak tunggu di sana sebentar, nanti saya panggil. Saudara Andri Susanto. Berapa? Oke, setelah kami hitung gaji Bapak untuk kami mengambil tagihan pajak Bapak adalah sekitar Rp250.000 PPHP Bapak. Mungkin Bapak bisa membayar lewat cek ataupun lewat. Lewat bank aja sih buru-buru soalnya Pak. Oke, kami sudah sebentar sebentar. Silakan, tanda tangan terlebih dahulu. Oke Bapak, terima kasih atas kerjasamanya.